kesan dan pesan dari Pak Sigit sebagai anggota dari Paguyuban Perahu Situ Patenggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit, saat ini saya ditugaskan sebagai mitra Polhut dari BKSDA yang juga ikut bergabung di Paguyuban. Senang sekali dengan diadakannya pelatihan, bimbingan teknis pelatihan untuk Eko Edu Wisata ini yang sangat diperlukan pada masyarakat untuk bisa menyajikan sebuah wisata yang bernilai ekonomi, bernilai seni budaya, serta edukasi hutan, di mana kita bisa menjadikan wisata ini selain menikmati alam yang indah, tentunya pengunjung yang datang bisa merasakan pengalaman dan ikut serta dalam melestarikan kelestarian alam. Semoga kegiatan seperti ini terus diadakan dan para widya suara tetap sehat, tetap menginspirasi sehingga lebih banyak orang lagi yang peduli dengan konservasi dan kelestarian. Kesan dan pesan dari Abah Atma Sopandi. Ilmunya itu merupakan anugerah dari Allah, maka kami itu yang paling berkesan sekali. Ramah tamahnya para pembimbing, jelas menjelaskannya dan apa yang diarahkan, sangat berterima kasih penjelasannya. Maka untuk bekal kami selagi kami tua, sama mereka buat penerapan buat kami diberapannya sama pengunjung, wisatawan, kami tuh biar ada tambahnya nominal, tambah segi ekonomi dan juga lingkungan, dan nanti insya Allah menjaganya lebih lagi menjaga kawasan ini apa yang mesti dalamnya. Dan pemerintah. Dilanjutkan kami pesannya kepada kami dan bapak-bapak yang terkait di ini, kami dan sedih buat anak cucu kami itu nanti kalau buat tinggal kenangan. Masya Allah, ini sangat lebih lagi kalau dihitung harganya tuh nggak bisa dihitung. Sama kami mengimbau sama para petugas, ada juga yang seperti ada limbah sedikit yang masih berjalan ini, terus pembenahan di pinggir supaya tidak tergerus, misalkan ada pakai bronjong, nanti berapa bronjong itu ada kekuatannya selain dari batu buat
sarana, apa yang disebut sarana, seperti shelter, tempat sampah, tempat duduk santai, itu belum